Jadi nih, Beyonce dan Jay-Z lagi rame banget dibicarain di internet, terutama karena P. Diddy ketahuan nyimpen 1000 botol baby oil yang ditemukan FBI di rumahnya. Belum lagi banyak penyelidikan tentang freak of party yang ada di rumahnya P. Diddy, yaitu pesta artis-artis yang melakukan kegiatan aneh di rumahnya P. Diddy. Beyonce dan Jay-Z, dua nama yang gak pernah absen juga disebutkan dalam penyelidikan karena dianggap sebagai kaki tangan dari P. Diddy. Di tengah popularitas dan kekayaannya, banyak teori konspirasi yang akhirnya bermunculan bahwa si Beyonce ini alias The Queen Bee sukses karena kerja samanya dengan Illuminati ataupun Satanic Group. Dia jadinya bukan cuman Queen Bee, tapi juga Queen of Illuminati. How come? Kok bisa ya? Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau Beyonce ini namanya selalu ada di atas. Top chart musik juga musik-musiknya. Di saat yang lain mungkin penyanyi-penyanyi yang memulai karir yang sama kayak dia akhirnya mulai meredup. Mungkin karena usia atau produktivitasnya yang terbatas. Tapi orang-orang akhirnya mulai bertanya apakah memang Beyonce ini seproduktif itu sampai namanya terus ada dan terus terdengar. Nah karena hal inilah akhirnya banyak nih teori-teori yang muncul tentang Beyonce. Pertama, Beyonce pernah tampil di Super Bowl tahun 2013. Lalu dia membuat gestur tangan berbentuk segitiga, di mana gestur ini sebenarnya dianggap sebagai simbol dari Illuminati. Tapi sebenarnya banyak yang bilang kalau simbol yang dibuat oleh Beyonce ini bukan simbol Illuminati, tapi sebenarnya simbol Rockefeller Records, yaitu studio rekamannya Jay-Z, yaitu suami dari Beyonce. Beberapa teori lain juga beranggapan kalau simbol ini adalah simbol throwing up the rock, yaitu gestur solidaritas dari pecinta-pecinta rock music. Nah ini sama kayak orang-orang yang nonton idol group misalnya, mereka punya chant sendiri. Nah kalau orang-orang yang nonton rock, biasanya nah gestur segitiga ini yang sering mereka lakukan, yaitu throwing up the rocks. Kedua, banyak rumor yang bilang Beyonce yang sekarang ini sebenarnya umurnya lebih tua daripada umur aslinya. Jadi yang kita tahu kan dia itu lahir tahun 1981. Tapi di tahun 2006 ada orang dari Departemen Texas Health yang adalah rumah atau kampung halaman dari Beyonce bilang bahwa dia nemuin catatan kelahirannya Beyonce itu lahir tahun 1974, tepatnya tanggal 7 September. Ini berarti Beyonce berusia 7 tahun lebih tua dari umur aslinya yang diketahui oleh publik. Nah, rumor ini makin kuat karena ayahnya bilang kalau Beyonce memiliki kelahiran yang sama atau seumuran dengan Pink dan juga Usher, yaitu lahir tahun 1979 dan 1978. Nah, dalam berbagai performance-nya Beyonce, dia itu biasanya nggak pernah absen untuk semangat dan juga energi. Bahkan ada saat dia hamil di konsernya, stage 8-nya masih dibilang tergolong energik dan bahkan sudah tergolong berbahaya untuk orang-orang yang hamil. Nah, orang-orang itu percaya kalau semangatnya ini dan energi di panggungnya yang udah berlebihan ini sebenarnya bukan Beyonce yang sebenarnya, tapi itu karena dia sudah dikuasai oleh iblis. Nah, dia juga ngaku kalau dia tuh punya alter ego namanya Sasha Fierce. Dan ini tuh bisa membuat dia, menjadikan dia orang yang sangat berani, energik, dan juga karismatik. Di Renaissance World Tour-nya, ada beberapa bagian konsernya Beyonce ini yang bikin penonton gak nyaman dan termasuk questionable juga ya. Jadi di awal konser itu ada grafik bulat yang biasanya dipakai orang untuk hipnotis orang lain. Nah ini dimainin dalam waktu yang lama banget dan terus-menerus yang bikin orang mikir kenapa juga harus ditayangin di konsernya. Kedua, ada tulisan yang cukup vokal, yaitu "Whoever controls the media, controls the mind." Nah walaupun mungkin tulisan ini gak merujuk pada Illuminati ya secara langsung, tapi ini menunjukkan keberanian Beyonce dalam mengkritik media. Orang-orang jadi yang mikir kok bisa ya seorang Beyonce bisa segitu beraninya untuk ngekritik media. Nah, ketiga, ada bundaran di panggung yang bentuknya kayak portal, di mana di samping kanan dan kirinya itu ada kaki perempuan. Nah, kaki perempuan ini itu merepresentasikan kakinya Beyonce, katanya. Visual ini melambangkan bahwa Beyonce adalah the mother of hell. Ini adalah pesan tersembunyi dari Beyonce untuk membawa orang-orang yang nonton bisa kembali ke rahim iblis.
Nah, bahkan ada fancam yang beredar di internet kalau Beyoncé ini lagi nari dan untuk sepersekian detik mukanya itu berubah jadi kayak demon. Nah, bukan cuma di performance-nya, bahkan ada beberapa lagu Beyoncé yang kalau kita reverse, liriknya itu akan berubah jadi kayak lirik-lirik satanik. Contohnya di lagunya yang Single Ladies. Nah, kalau kita reverse, liriknya akan berubah jadi I need Satan when the most, say I love you Satan, you're the evil, you're the best. Nah, terus di lagunya yang lain juga yang judulnya Haunted, kalau kita putar backwards, ini juga gak kalah seremnya karena liriknya berubah jadi evil, Lucifer inside me, and release now, I'm fine to die. Gak cuman itu, video klip lagu Appsheet-nya dia bareng suaminya yaitu Jay-Z ini juga jadi bahan omongan sebenarnya. Karena pengambilan videonya itu dilakuin di Musée de l'Orfèvre Paris. Nah, banyak orang yang anggap bahwa pasangan ini kayaknya nyisipin sejumlah pesan rahasia deh di musik videonya. Kayak yang pertama ada gambar piramid, di mana piramid ini punya 666 panel kaca. Kita tahu 666 itu, 666 adalah angka setan. Nah, terus jumlah penari dalam music video ini adalah 13, sama angka yang dianggap angka setan juga. Lalu ada juga patung berwarna putih, yaitu patung malaikat jatuh yang dianggap sebagai Lucifer, yaitu iblis yang jatuh dari surga. Akhir-akhir ini ada banyak banget berita yang lagi rame tentang kasus seseorang bernama Sean Combs atau lebih kita kenal dengan nama P. Diddy. Ini kasusnya memang masih dalam penyelidikan, tapi dalam penyelidikan ini ada nama Jay-Z dan Beyoncé yang ikut keseret kesebut dalam penyelidikannya. Karena kayak aku bilang di awal bahwa memang mereka berdua ini adalah kaki tangannya P. Diddy. Mereka dianggap punya kekuasaan besar dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan satanik, kegiatan-kegiatan dunia gelap. Beberapa netizen bahkan meyakini kalau mereka ini sebenarnya dalang dari meninggalnya Aaliyah, Michael Jackson, dan juga Left Eye. Nah, ini diperkuat karena ada teori yang mengatakan bahwa mereka ini kematiannya direncanakan sampai akhirnya mereka meninggal di tanggal yang sama, yaitu tanggal 25. Jadi banyak orang yang akhirnya mempertanyakan apakah emang sebuah kebetulan atau memang kematiannya sudah direncanakan. Nah, Aaliyah ini sebenarnya adalah seorang penyanyi R&B juga yang sama kayak Beyoncé. Dan dulu saat dia memang bernyanyi dan terkenal, dia ini digadang-gadang sebagai the next Queen of R&B sebenarnya sebelum Beyoncé. Tapi akhirnya dia meninggal dan akhirnya posisinya Aaliyah digantikan oleh Beyoncé. Dan ini menjadi kecurigaan orang-orang juga sampai sekarang. Apakah di balik kematiannya ada dalang yaitu Beyoncé? Akhirnya karena kekuatan mereka yang emang sebesar itu, jadi kalau ada artis yang mendapatkan dukungan dari Beyoncé ataupun Jay-Z, ini jadi tanda-tanda awal kesuksesan dari karirnya mereka. Sebaliknya, kalau misalnya ada artis yang bikin marah atau ngajak si Jay-Z dan juga Beyoncé berantem, ini tuh jadi awal masalah dalam karirnya. Dan banyak banget orang-orang dan artis-artis yang mendapatkan penghargaan bergengsi akhirnya sering muji Beyoncé di atas panggung. And where you at, Beyoncé? My eyes are wet. You changed my life. You sang that gospel medley and the way you made me feel. I was like, I want to make people feel this way with my music. So thank you so much. You clearly are the artist of our lives. Ada banyak artis dan penyanyi perempuan yang memenangkan penghargaan, terutama penghargaan di Grammys ya. Kayak dipaksa untuk bilang makasih ke Beyoncé sebagai bentuk ketakutan atau respect. Kata orang sih respect, tapi orang-orang yang lain yang mungkin sudah curiga dari awal menganggap ini itu sebenarnya ketakutan penyanyi-penyanyi wanita itu aja terhadap Beyoncé. Nah, Adele memenangkan Album of the Year di Grammy Award tahun 2017. Nah, fun fact-nya adalah bahwa Beyoncé memang sering banget lagu-lagunya menang di Grammys, tapi tidak pernah memenangkan Best Album, tidak seperti Adele.
Nah, saat Adele akhirnya memenangkan Best Album ini, dia rela mematahkan pialanya, lalu dia memberikan kepada Beyoncé, karena dia merasa album Lemonade dari Beyoncé ini lebih pantas untuk dapat hal tersebut. The Lemonade album was just so monumental, Beyoncé. It was so monumental and so well thought out. Nah, tindakan dari Adele ini adalah bentuk ketakutannya terhadap Beyoncé, Jay-Z, dan juga P. Diddy. Teori lainnya adalah lagu yang sering kita dengar ya belakangan ini, yaitu lagu punyanya J. Cole yang berjudul Sinus, di mana banyak yang percaya bahwa sebenarnya ada makna tersirat dalam lirik lagu tersebut. Dan sebenarnya J. Cole ini dari awal udah mencoba untuk memberitahu publik sejak lama. Dari judul lagunya ini, Sinus sebenarnya punya arti Shown and Knowless, yang merupakan nama asli dari Jay-Z dan juga Beyoncé. Tapi perlu diingat ya, bahwa semua yang kita ceritain adalah teori-teori yang mana bentuknya masih spekulasi yang beredar di masyarakat. Seiring kasus P. Diddy yang sedang berlangsung, mungkin ada terkuak nantinya fakta-fakta yang lebih besar tentang industri-industri musik di Hollywood. Nah, apakah kalian tim yang percaya terhadap konspirasi ini atau tim yang gak percaya? Atau apakah kalian punya fakta lain yang mungkin gak pernah terkuak di internet sebelumnya? Kalian boleh komen di kolom komentar. Atau kalau kalian punya topik-topik menarik yang mau dibahas tentang konspirasi, kalian bisa juga komen di kolom komentar. That's all the conspiration theory of Beyoncé, the Queen of R&B, atau Queen of Illuminati. Maybe we never know, but she knows.